berawal dari sebuah pemikiran tentang pentingnya mencetak kader-kader Nahdlatul Ulama yang berkualitas, berwawasan luas, memiliki kepribadian luhur, berjiwa mandiri dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Maka lahirlah Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto yang saat ini merupakan salah satu pesantren unggulan di Jawa Timur. Tempat dipersatukannya santri-santri terbaik dari seluruh Indonesia. Pesantren Al-Amin dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan para santri. Masjid berlantai dua dengan sentuhan arsitektur yang khas dan suasana yang nyaman. Memasuki lingkungan pesantren, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang nyaman dan asri. Gedung madrasah terdiri dari ruang kelas yang bersih, nyaman dan rapi, sehingga proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan efektif. Gedung asrama santri terdiri dari kamar-kamar yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk kamar mandi dalam. Selain itu, terdapat asrama khusus program tahfidz atau hafalan Al-Quran. Sebagai komitmen dalam menjaga kesehatan para santri, Ponpes Al-Amin menyediakan pos kesehatan pesantren dengan didukung tenaga kesehatan profesional. Sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang, Ponpes Al-Amin menyediakan laboratorium komputer yang ideal. Perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang mampu menambah pengetahuan para santri. Masih banyak fasilitas lain, seperti aula, ruang asatid, ruang konseling, sentral pelayanan ketertiban, kantor pelayanan administrasi, kantor penerimaan santri baru, hingga food court yang menyediakan aneka makanan. Al-Amin Mart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta ruang produksi air minum santri. Demikian pesantren tour kali ini. Mari bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto untuk mencetak santri yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah, berlandaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah.